innaka biqa'itin wa la mawli walakin syarrikuhu aw waribu. Maksudnya jangan kamu menghadap kiblat biqa'itin ketika mana kamu membuang air besar, wala biqa'uli begitu juga ketika mana buang air kecil. Jadi hadis ini bermaksud jangan menghadap kiblat ketika buang air besar, buang air kecil di tempat lapang, ya, bukan dalam bangunan. Jadi dulu masa saya belajar dulu, guru saya berkata begitulah, kalau siapa rumahnya tandas menghadap kiblat kena ketuk balik biar begitu. Jawabnya saya rasa tak betul lah, sebab Nabi bila sebut buang air besar kecil dalam Nabi, lazimnya dia buang air besar kecil dengan badan basi. Jadi dia cakap tentang zamannya. Jadi bila zaman kita, kita tak buang air besar di tempat lapang, kita buang air besar di dalam tandas dalam bangunan, maka menghadap ataupun membelakangkan kiblat itu tak mengapa, tak perlu buat ketuk balik dalam situ. Boleh ya? Walakin syabrikuhu awaribu. Hendaklah kamu ke arah timur atau ke arah barat. Timur atau barat itu bagi orang duduk di sana, tapi bagi orang yang kiblatnya ke timur. Jadi timur barat itu puan-puan jangan faham timur mana timur, barat mana barat, ya kan? Timur maksud ke kiri atau ke kanan. Ha, gitu. Sebab timur tu kiri, barat tu kanan. Jadi kalau orangnya kiblatnya ke arah timur, macam mana pula betul kan? Jadi itu maksud hadis tadi. Jadi dalam bangunan itu dibenarkan. Man atal ghaita falyastatir. Nabi kata sesiapa yang datang untuk buang air besar. Sebab buang air besar tu dia apa panggil? Dia lama. Kan panjang. Kita mungkin tak lama kot sebab kita makan sambal. Orang dia lama je ya, pun buang-buang air besar. Melainkan suami perempuan ada skandal, masa tak ada lama lah. Sebab dia jawab WhatsApp dalam tandas. Ada yang apa orang lelaki kalau masuk tandas lama-lama tu ada benda tak kena dia tu. Kata lagi kalau masuk tandas, kilangnya besar, tubuh tadi pun dalam tu. Tapi maksud ra'i di sana ialah buang air besar. Bila buang air besar tadi lama, maka kedudukan orang yang buang air besar tu kan, bila orang tengok dia malu kan, nampak duduk yang begitulah memalukan. Maka hendaklah dia istatir. Istatir tu maksudnya tutup, sitar. Jadi ada orang kata boleh kalau kita tutup itu dengan cermin? Jawab dia tak boleh, sebab matlamat istitar itu tak nampak. Bukan matlamat istitar itu ada dinding. Ingat ya? Sebab tu dia tak kata dinding, dia tak kata buang dinding, dia kata sitar. Sitar tu maksudnya tutup. Jadi bila dia sebut tutup, mungkin kita tutup dia dengan kain, tak apa. Yang penting berlaku tutup tu. Kalau kita tutup dengan dinding, tapi dinding itu cermin, kan ada tandas cermin yang look sinar tu kan nampak. Jadi masih belum mencapai apa ya makna tadi. Maknanya ialah mesti menutupnya dengan sitar tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ini yang dipilih oleh kita orang Syafi'i, bila sudah buang air itu kita diajar supaya baca doa ghufran. Itu saja, iaitu ampunilah dosa kami ataupun pengampunanmu yang kami harapkan. Okey puan-puan, bila cakap pasal doa ini ya puan-puan, dia bila bercakap pasal doa, ada tiga perkara perempuan kena ingat lah ya. Okey, pertama sekali ialah bila kita cakap pasal doa ya. Doa ni ada dua jenis doa. Satu kita panggil doa khusus, satu lagi doa umum. Doa khusus itu maksudnya doa-doa yang terikat dengan perlakuan ataupun tempat. Misalnya doa dalam sembahyang ya. Doa apa-apalah, doa ketika kita tawaf, doa
apa benda lah, iaitu doa itu terikat dengan satu perbuatan tertentu atau tempat tertentu, maka doa-doa itu kita panggil dia ibadat khusus. Satu lagi, doa makna dia minta. Ya, makna dia minta. Jadi, puan-puan kena faham ya, dalam Quran sebut ud'uni astajib lakum. Jadi dalam ayat ini Allah kata, aku nak kabulkan doa kamu, aku tak kabulkan mintaan kamu, permintaan kamu. Jadi puan-puan kena beza ya, bila-bila Allah janji kabulkan satu benda, dia janji kabulkan doa. Jangan puan-puan kata doa itu minta, minta itu doa, bukan. Walaupun dalam bahasa Arab, doa maknanya at-talab, doa makna dia minta dalam bahasa Arab secara lafaznya. Tetapi secara khususnya, doa itu ibadat. Doa itu ibadat. Manakala minta pula, dia adalah suatu pengharapan daripada orang yang lemah kepada orang yang disangkanya kuat. Disangkanya kuat, sama ada orang itu kuat betul ataupun pada sangkaannya kuat. Misalnya kita minta dengan Allah, itu kita panggil minta. Kita minta tolongan dengan suami kita, dengan siapa-siapa, kita sangka dia kuat, maka itu panggil minta. Tapi bila kita doa, dia ada spesifikasi tambahan. Jadi dengan kata lain, setiap doa adalah permintaan, namun tidak semua permintaan itu doa. Boleh? Setiap doa adalah permintaan, namun tidak semua permintaan itu doa. Jadi jangan puan-puan ingat bila puan-puan minta dengan Tuhan, Allah mesti kabul. Allah mesti kabul dengan harapan puan kata ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Kenapa puan-puan? Kalau puan-puan tengok dua ayat ini, puan-puan akan dapati dua ayat ini tak ada kaitan. Ud'uni maksudnya arahan, perintah. Perintah. Yang ini respon. Jadi di antara perintah dengan respon tu, tak ada pun diikat dengan satu ayat pengikat. Tak ada diikat. Biasanya kalau ayat itu dia saling berkait, maka ada ayat yang mengikat antara ayat sebelum dengan ayat selepas. Misalnya Allah Ta'ala kata, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kamu. Tapi ada ayat ikat iaitu waw. Kan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maksudnya bila kamu bertakwa, mesti Allah akan ajar. Ada ayat yang mengikat. Maksud ayat wattaqullah dengan ayat yu'allimukumullah tu dia together. Tandanya ada wow tadi. Lagi ayat-ayat yang menunjukkan Allah Taala, wallazina jahadu fina lana biyanahum subulana. Sesiapa yang berusaha mencari hidayah, pasti kami berikan hidayah. Sebab ada huruf lam. Lam itu dipanggil lamut ta'li, yang menjadi penyebab berlakunya lafaz selepas disebabkan oleh lafaz sebelum. Kamu usaha, pasti aku akan beri petunjuk. Tapi ayat itu tak ada. Jadi bila puan kata, puan doa, Allah akan pasti akan kabul, habis mana? Kalau ustaz kata, ustaz kata kalau kita berdoa, puan Allah pasti kabul, puan pun tanya, ustaz tak habis mana? Dia kata ayat ni, bila pula ayat ni, mana ada ikat ke? Kalau ada ikat, dia sebut, Udu'uni la astajib tukum. Betul? Mudo'a ke aku, pasti aku akan kabur. Tapi yang ustaz terjemah, kamu berdoa pasti aku kabur, ustaz kamu sendiri tu pasti. Tuhan kata, mu cakap bagi pihak aku siapa ini? Jadi puan-puan jangan perasan bila puan doa Allah kabul. Sebab Allah kata, ini perintah, mu kena doa.
Tapi bila dia sebut ayat pasti tadi, dia tak, dia tak sebut perintah. Wallazina jahadu, sesiapa yang berusaha, siapa buat dia dapatlah. Ini dia perintah. Mu dia potong sekali. Mu kena dor. Lepas tu aku macam papa minta dengan suami lah. Papa jangan berhenti minta katuk lelaki tu. Jadi suami yang belajar tasawuf, dia takkan marah bini minta. Sebab kerja bini minta. Kerja untuk lelaki beri, tapi tidak semua kena beri. Ni nak kau minta pun marah dia. Diam lah kau. Ya Allah, minta pun marah. Saya tak tahu suami perempuan macam mana. Isteri saya dia dah tahu. Bila dia minta tu saya respon je tu. Dia tutup selalu. Sebab dia tahu nanti kejap lagi dia fikir balik tu jadi. Nampaknya suami suka tu lebih kurang macam tu lah. Bila dia minta-minta-minta, saya kata, jom boleh. Dia pun siap pakai baju kan. Jom ni. Eh, besok kan besok ubah fikiran lain. Sebab saya bukan Tuhan kan. Masa kita bagi tu, terus dia guna. Dia cuba. Itulah. Jadi sebab itu kata Allah, mu doa, tapi aku akan kabul lah. Tapi janganlah kamu kata semua doa kamu aku kabul. Jangan kamu kata itu. Tapi kabul itu tetap akan lah. Jadi syarat pertama kata orang tasawuf, kena pastikan ianya memenuhi standard doa. Kan kena penuhi standard doa. Jadi kalau puan tak penuhi standard doa, pengkabulan tak masuk dalam kejadian lah. Macam orang Indon isi borang pering. Kan Indon dia boleh isi belakang pering. Sebab semua maklumat dalam IC merah dia tu boleh isi dalam borang. Cuma warna je dia merah, pering tu untuk bini. Kena tolong lah. Tapi pemohonan apply dah. Yang si Melayu IC biru pula tak isi pering, tak isi borang. Dia tunggu bila dapat, sama-sama tak dapat. Yang tu rajin tak layak, yang ni layak malah. Buruk tak dapat. Lepas tu baru akan rajin. Bukanlah saya orang UMNO ya, tapi tak sebut berlaku begitu. Kamu boleh isi, kamu tak isi. Kamu tak layak isi, kamu asyik isi. Lepas isi, isi, lepas isi, isi. Bila dapat, apa macam mana nak isi mereka. Jadi puan-puan yang ingat, bila puan minta je dengan Allah, Allah tunggu dulu. Bukan. Mesti memenuhi spesifikasi doa. Jadi permintaan itu perlu cukup standard doa. Jadi doa tu dia ada standard dia lah. Lebih kurang 7 dia punya spesifikasi. Jadi bila cukup 7 tu baru dipanggil. Antara doa itu mestilah didoa dalam keadaan sedar dan faham. Mesti sedar kita sebut apa. Jadi kalau orang lain doa, kita berpawai hidung, tak tahu mana, jadi tak panggil doa, apa-apa? Saya kan ada orang, Allah, doa tu minta je. Ya. Doa mesti berlaku dengan sedar. Sedar, dia tahu sekarang dia sedar doa, dia minta. Sebab tu, kalau tengok orang yang doa betul, kena pergi di surau institut jantung negara. Sebab situ kau kena mati lah. Betul kan? Situ baru dia kita panggil nombor. Bukan tu. Yalah sebab ayuh nak mati, mok nak mati tu, laki nak mati tu. Tapi kalau kat sini itu bukan nombor. Itu dia baru dikira minta. Bukanlah dia tidak doa, tapi spesifikasi doa tu tak cukup. Jadi sebab itu bila kita nak berdoa, maka doa tu kita kata ada doa umum, ada doa khusus. Kan? Doa khusus. Jadi doa khusus itu ada pula terbagi pada dua. Doa umum tu, doa khusus bermaksud doa yang terikat dengan satu-satu perbuatan atau satu-satu tempat atau satu-satu keadaan. Kan? Dia terikat begitu. Itu doa khusus. Okey, yang khusus itu pula terbagi pada dua. Yang pertama, doanya itu sebahagian daripada perbuatan kita. Dan yang satu lagi, doanya itu bukan sebahagian daripada perbuatan itu. Jadi bila doa tadi, dia dalam kategori khusus dan dia sebahagian daripada perbuatan itu,
maka tak boleh direka-reka. Mari saya apa nampak macam pening je. Okay, kita buat dia punya tipologi. Tak ada topeng yang bukan mahal yang kita. Okey, kita kata doa tadi terbagi pada dua, satu umum, satu khusus. Ya, yang khusus ni pula pasti kita definisi dulu lah. Khusus itu bermaksud doa-doa yang berlaku dan ianya terikat pada perbuatan tertentu atau tempat tertentu atau masa tertentu atau keadaan tertentu. Itu khusus. Yang umum tu tak terikat. Bila-bila boleh gitu ya. Okey, itu makna umum dan khusus. Okey, lepas tu yang khusus ni pula terbagi pada dua. Satu, di mana ianya sebahagian dari perbuatan. Yang satu lagi ianya adalah pelengkap sahaja, pelengkap kepada perbuatan. Jadi kalau ia sebahagian daripada perbuatan, apa tidak diizinkan mereka-reka? Apa itu lagi? Misalnya baca doa dalam sembahyang. Kan? Baca tahiyat. Tahiyat itu kan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Doa itu sebahagian daripada sembahyang. Doa itu sebahagian daripada sembahyang dan dia terikat dengan sembahyang tu. Jadi puan-puan jangan gatal nak pergi reko-reko selawat. Papa duduk ya patah semayang. Tak boleh reka. Sebab dia sebahagian dari perbuatan tu. Bukan dia sekadar khusus. Dia sebahagian dari perbuatan. Dia dah lah khusus. Khusus tu pula sebahagian dari perbuatan tu. Tapi kalau dia khusus sahaja dan dia bukan sebahagian dari perbuatan tu, dia adalah pelengkap. Yang itu boleh apa? Misalnya kita keluar tandas. Doa keluar tandas tu bukan sebahagian dari bego. Kita kenal-kenal doa bego tu. Betul kan? Tapi dibaca ketika keluar dari tandas. Dia tak boleh tengok sudah makan ufron. Mana boleh? Dia terikat dengan bego tu. Tapi dia bukan sebahagian dari perbuatan itu. Jadi bolehlah puan-puan nambuh sikit. Kufranak alhamdulillahillazi azhaba 'anil adab wa am. Ikut apa? Sebab dia bukan daripada perbuatan bego. Dia adalah pelengkap kepada benda. Kita dah sudah bego kan. Lepas kita buang air besar tu perlu kita pun lega. Lega kan biasanya keluar tanda. Jadi ha tu ucapan yang paling baliknya ialah ampunilah. Ampunilah. Puan-puan, dulu masa saya belajar di sini, klik juga agama kita. Setiap kali kita lega, dia suka kita minta maaf. Ibu apa pandai? Ya. Kita ajar Anasrullah wal Fath. Ra'aitanna saya dulu nafi dinillahi afwaja. Sepatutnya menang kan, buka kota Mekah tu menang. Jadi menang macam menang pilihan raya ke, boleh PhD ke, naik pangkat, happy lah kan. Tapi ugama kata bila aku happy, aku kena ingat aku patut istighfar. Kan ni hek? Dan nampak? Biasanya kita istighfar ni lepas buat dosa. Lepas ketemu pak-mupak, astagfirullahaladzim. Ada munasabah je. Dia buat dosa, istighfar. Betul kan? Itu logik yang biasa. Manja abilah orang ni innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Dan kita buat dosa maka minta maaf Tuhan apa? Itu ada logiknya. Ini sudah buat baik. Kena istighfar. Itu logik yang saya nak ajar dekat puan-puan. Dalam agama kita lepas buat baik dia suruh kita istighfar. Cuba puan-puan tengok pasal puan-puan bayar zakat teruk macam ni. Tak main kata. Lepas dia nak terima duit kita tu, astagfirullahaladzim. Itu yang halal. Biasanya kita istighfar macam duit kita ni haram. Dia kata, tak apa lah halal.
lah. Senang buat, kena mesti buat. Sudah-sudah bayar zakat, astagfirullahaladzim. Wah, sama sudah solat, astagfirullahaladzim. Sepatutnya dah sudah buat baik itu, hori-hori lah kan. Sepatutnya gitu. Ini sudah, astagfirullahaladzim. Dan dalam Quran, tidak sebut. Misalnya bila kita bertakwa, intan taqullah ya ja'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Bila kamu bertakwa kepada Allah, Allah bagi kamu upaya untuk mengenal mana betul, mana salah. Lepas tu dia ampunkan dosa. Hey. Takwa tu kan baik. Lepas takwa, dia kata dia ampun dosa. Cuba perempuan mikir sorang-sorang lain. Aku jawabkan saya. Angkut-angkut. Apa logiknya lepas buat baik dengan istighfar? Apa dia? Taklah kalau kita terdedak memang kita mau balik ngopak tu nak sapu. Ini sudah buat balik. Boleh. Alasan tu kena tapi tak masuk link lagi. Apa kena mengenungkan saya tak godoh. Sekarang sudah buat balik ini. Kalau sudah buat jahat nak sapu. Saya tak cakap. Apa anda pun. Baru masuk link dia. Tapi tak masuk lagi tu. Apa kena mengenungkan saya tak godoh. Dia ada tiga sebab. Pertama, kita dilemuh. Bila kita lemah, kita buat macam mana baik itu, kita tak boleh achieve 100. Kan? Kita tak boleh achieve 100. Siapa kata dia achieve 100, soh ni. Kau pernah dah semayang, kosong dari takdir sampai sana. Kau pandai aku sudah diri. Betul kan? Mana ada orang Allah. Jadi masanya kita cuba buat yang terbaik tapi kita tak mungkin dapat seratus. Jadi kerana kita dah cuba buat yang terbaik tapi kita tak sampai seratus kerana kelemahan kita, secara sopannya kita minta maaflah. Macam kita duduk dengan sultan, kita tak pernah lepang dia. Ampun Tuhan, tak cakap apa lagi? Tak ada apa-apa lagi. Ampun Tuhan. Berarti kan tak bertanya apa. Ampun, tanya apa pun. Akan dia jadi diajar kita supaya kita sedar bahawa walaupun kita sudah buat baik tapi baik yang kita buat itu belum achieve 100. Jadi bila dia tak achieve 100, kita tak maaf lah. Macam puan-puan masuk kat suami puan-puan dia pada pagi sampai tengah hari nak siapkan sup ekor tu, kan bila dia makan tu kita pun berdepak. Sedap lah, sedap lah. Boleh tengok dia tambah 3 kali. Bapak baru begitu kan. Bukan kata makan lah. Itu kan cegadah. Kenapa gitu ya. Jadi kalau kita sayang kita kan risau gitu. Jadi nak suruh keadaan itu wujud sentiasa. Jadi perasaan bahawa kita tak achieve 100% tu menyebabkan kita rasa bersalah, maka kita minta maaf lah. Sedangkan kita tahu salah pun. Satu. Yang kedua, bila kita minta maaf di atas aib yang kita buat, maka Allah sudah berjanji dalam beberapa hadis mengatakan bahawa jika hamba aku tadi minta maaf, apa yang kurang aku ignore. Ignorelah. Sebab saya tak ada negeri, saya kena baca semua huruf yang ada. Jadi baru boleh tak salah. Kan? Ignorelah. Kalau saya baca ignore, I-G-N-O-R je. Tinggal kan? Kita baca ignorelah. Baru ada itu situ tu. Dia tak ada silent word. Arab tak ada silent pun. Cuma semua Arab sebut stop. Mana Arab boleh sebut stop? Dia akan sebut astop. Sebab dia huruf mati mesti ada hamzatul wasal. Dia kan ustaz lah. Pengaruh dengan Arab. Jadi ignore kan. Jadi dia tahu kita kurang. Tapi dah kita sudah buat baik, kita pun minta maaf. Jadi yang kurang itu pun okeylah, buat pejam mata dia. Itu nombor dua. Nombor tiga, untuk menjadikan kita tidak rasa riak bahawa kita sudah boleh buat benda baik. Jadi itu konsepnya begitu. Konsep itu begitu. Jadi bila konsep itu begitu, maka sebab itu bila keluar tandas, kita kan baru sudah dapat nikmat, iaitu melepaskan hajat tadi yang terpendam. Sebab orang perempuan kan dia ada masalah pencernaan. Orang perempuan baru sangat pencernaan, masalah buang-buang air besar. Jadi bila dia dah naik kat kepala tu perempuan itu. Atau bila keluar tu. Jadi bila
Ucapan paling baik ialah minta maaf. Jadi sebab itu, bila puan-puan berdoa pada doa khusus, tetapi doa khusus yang agak terbuka sedikit, puan-puan mesti faham dia punya falsafah masa. Jangan pakai sembrono begitu. Misalnya doa makan. Doa itu bukan sebahagian dari makan, betul kan? Kita kena faham, nak makan, orang tak akan ingat Tuhan dah, dah lapar. Kalau orang tengok makanan, makanan dah ada ke depan, orang kena ingat Tuhan lagi. Maka masa tu, doa makannya kan baca panjang. Baca pandaku. Macam nyanyi ke Tuhan. Mulut macam doa mati. Maka sebab itu, bila nak makan, doanya pendek je. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak tambah sikit pun, dah kali 5, katakan cukup. Contohnya sampai 20-57, katakan. Itu dia panggil kurang cerdik. Kenapa? Sebab situasi itu tidak mengizinkan kita ingat Tuhan. Situasi itu, situasi yang tak jadikan kita ingat Tuhan. Cuba bayangkan, masa si suami bersama dengan si isteri. Bila si suami nak izah, ada doa. Dia mana boleh angkat tangan doa? Terduduk dulu. Situasi itu tidak mengizinkan. Doanya pendek je. Allahumma jannibna benar minasyaitanir rajim. Cukup lah. Sebab masa tu benda yang paling perlu minta, ya Allah jauhkanlah daripada setan. Tidak. Ya Allah ampunilah dosa ku. Bukan minta ampun dosa tu salah, tapi tepat tu tak kena. Tepat tu tak kena. Jadi sebab itu bila Nabi ajar kita doa khusus Nabi ajar kita, Nabi tu cukup pandai ajar doa. Jadi perempuan kena belajar dengan dia. Kena belajar dengan dia. Kalau kita tengok doa makan Nabi, 5 kataan dia. Jangan dia tambah pula. Kan ada orang doa makan sampai 3 minit. 5 minit. Ya. Dia tambah Allahumma barik Allahumma hdina fi man sabalana wa ja'alna muhtadina fi sabilika wa ja'al ta'amana ta'aman saqiyan wa rzuq. Kita nak makan ni. Tak tebal. Nak makan ni. Lepas makan kita doa lah. Bukan tak nak cukur kat Tuhan. Kita kat manusia. Kan nak Nabi sebut bila kamu dah lapar masa tu. Makan malam dah siap. Nabi semakan itu baru semayang. Sebab nak beritahu kita manusia. Kalau benda tu tak siap lagi, okey lah kita semayang. Kita siap dah kita dah berbang semua. Kan doa panjang-panjang. Macam saya kalau pergi tahlil ke apa benda kan, kita lapar kan, kita lupa insyaq makannya pula kambing bang tu. Kalau tahlil apa bagi kata imam, bila doa makan tak buat tu. Sebab mana doa pendek, dia doa panjang. Sebab dia tak boleh fokus dah puan-puan, kita manusia. Jadi sebab itu saya dah sebut sangat dekat puan-puan, ingatnya doa khusus bermaksud doa pada perkara yang ada kaitan dengan tempat, ada masa, ada keadaan, ada apa itu, kita panggil dia doa khusus. Doa khusus tu pula terbagi 2. Jika doa itu sebahagian daripada perbuatan itu, maka puan-puan tidak diizinkan tokoh lampu. Jangan tambah-tambah. Selawat dalam sembahyang. Jangan tambah-tambah. Kenapa macam itu? Sebab selawat itu sebahagian daripada sembahyang tu. Jadi dia doa lah kan. Kita doakan Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Atau selalu ditakuh banyak-banyak lagi. Anta Rabbu Rabbul Mustad'amu Anta Sayyidina wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana wa Anta Talibun Badru Alayna. Oh, batal maya. Sebab dia doa itu sebahagian daripada ibadah itu. Tapi kalau dia khusus, tapi dia bukan sebahagian. Doa makan, doa tidur, doa bakar baju. Dia khusus untuk benda itu kan, kita ajar kita. Tapi dia bukan sebahagian daripada benda itu. Dia pelengkap dia. Doa pakai baju bukan pakai baju. Pakai baju tu sarung baju tu lah. Doa tu melengkapkan gitu. Doa tengok cermin. Bukan tengok cermin tu. Tengok cermin tu duduk depan cermin tu lah. Buka mata tu. Tengok cermin lah. Tapi doa tu dibaca pelengkap kepada proses tengok cermin tu kan. Ha, itu dia panggil doa khusus tapi umum. Khusus tapi dia umum. Maka di situ, puan-puan boleh tambah. Tapi dengan syarat penambahan itu mesti
mengambil kira situasi, kesesuaian. Misalnya Nabi ajak kita, bila kita duduk depan cermin, Allahumma ahsin khuluqi, Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Kan pendek cakap tapi maknanya besar. Ya Allah, perelokkanlah perangai aku macam mencomelkan rupa. Agak-agak depan tu boleh kena doa, ya Allah berilah aku kaya. Tak tahu masa apa Allah kata pun tak ada kerja lain. Aduh, minta minta tak benda lain. Jadi bermaksud pun boleh rekod, tapi rekod tu mesti sesuai dengan benda. Misalnya kita terujuk, lagi kita terujuk, terujuk yang menggambarkan kepada kita kagum dengan satu benda, dan benda yang kita kagum dilihat besar. Maka boleh puan-puan tak nak sebut apa pagi Masya Allah tak nak sebut, boleh. Tapi carilah perkataan yang sesuai dengan terujuk. Dengan terujuk astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, tak kena benar. Terujuk astagfirullah, ada benda, tak boleh puan-puan kata Allah Akbar pun boleh, Subhanallah pun boleh. Tapi nak sambungkan dengan terujuk, nak sambungkan benda itu. Jadi sebab tu puan-puan, setiap benda tu dia ada filosofi, dia ada falsafah. Jadi falsafah tu bila tu kena buka kosong, jangan ada buka buka kosong kan dia panggil. Kenapa? Yang kita patut doa panjang lepas makan, tapi kita tak doa dah. Kalau sepatut kita buat, kita tak buat. Kalau tak sepatut buat, kita pergi toko tamu. Itu yang dia panggil tawa ulang buang ulang. Sebab patutnya tetap menyakinkan makan kan. Alhamdulillah dikasi apa amanah wa safana wa ja'anna minal muslimin wa ja'anna wa panggil tak pun apa kenyi. Tapi tak kenyi. Jadi gitu dia panggil konsep doa. Maka sebab itu Al-Ghazali kata dia, dia panggil seni berdoa. Seni berdoa. Apa makna seni? Seni ni biasanya membawa makna comel. Seni juga membawa makna rapi. Seni juga membawa makna sesuai. Seni juga membawa makna apa panggil efektif. Itu adalah ciri-ciri seni lah. Maka sebab itu bila berdoa kena ada seni. Dia tak boleh brutal gitu. Tak ada seni. Tempat pendek, pendek. Tempat panjang, panjang. Bukan bermaksud panjang tu baik itu. Tak begitu. Dululah, dulu saya masa mula-mula jadi pesara, kita ada ingat tesi ni kalau makin tebal, makin bagus. Sekarang kita tak mahu dah tebal. Letih baca, bayar murah. Kita nak ni pilih-pilih. Tapi nak tulis lipi lebih payah daripada nak tulis tebak. Sebab tebak, kopi-pik, macam tebak, tebak. Dan sekarang tak tahu, SPHD pun nak 320 bulan. Tapi kalau tak payah, nak tulis ayat yang tebak tu, nak pilih tu. Kita tak tahu. Jadi dia tak semestinya panjang tu bagus. Tapi ada masa perlu panjang, panjang kan? Misalnya ada orang istisqa, kan minta turun hujan. Tak tahu, orang panjang, tak tahu. Okey. Nak kunuk nazilah. Kerana kita ditipu satu-satu musibah. Okey lah panjang. Tapi tempat-tempat nak makan, orang lapar, panjang juga. Tetap-tetap orang panggil tak ada seni lah. Tak ada bodi. Orang panggil apa? Kalau perempuan mungkin masuk dia macam mencarut. Tapi orang pelatang panggil tak ada patah seni. Sipu ni perempuan, dia berjalan lapar. Kan? Jadi orang yang berjalan lambat ni biasanya kerja dia rapi. Itu maksudnya, bukanlah maksud benda tu tak baik je tu. Jadi benda yang dibuat dengan rapi, susun tu kan dia cantik. Jadi itu maksudnya. Jadi sebab itu Al-Ghazali sebut seni berdoa, dan saya cukup setuju kan. Jadi puan-puan kena fahamlah, Nabi bila keluar tanah dia baca Ghufran. Ampunanmu lah yang kami harapkan. Jadi kalau puan-puan kata boleh tabur, kau ustaz boleh lah. Tapi janganlah sampai 10 minit. Betul kan? Menasabuh dengan falsafahnya itu. Kita kan keluar tanda. Tempat tu pula, tempat kotor. Kita kan nak sebut nama Allah panjang-panjang. Kan? Jadi, mungkin boleh tabur, Ghufran akan laham. Mungkin sekarang itu okey. Pengampunanmu, wahai Tuhan, dan pujian buat. Itu okey, menasabuh. Jadi saya tak adalah biji dengan menyatakan tak boleh tambah langsung. Bagi orang Wahabi langsung tak boleh tambah.
Jadi kita kata ya betul tak boleh tamu, tapi di sini. Di sini jangan memandang-mandang nak tamu-tamu. Sebab doa itu sebahagian daripada perbuatan itu. Maybe misalnya kita pergi ke Mekah, kita talbiyah. Talbiyah bukan doa. Tapi doa itu sebahagian daripada haji pula. Jadi tak boleh nak tamu-tamu. Macam orang Iran, Murtaba, Amerika, Murtaba. Lampai Allah malam baik, lampai kalah syarik kalah kalam baik. Inam hamda wan itu ya apa mana boleh tamu. Lampai Allah wajah ustaz ustaz weh dengan apa tak ni. Lampai kau mana boleh. Dia terikat dengan sekat itu dia. Tapi bila kita doa pada doa lain, duduk dekat Arafah. Kan duduk dekat Arafah. Sebab Arafah tu duduk kat dia, dia dah buku. Buku bukan doa. Tapi melengkapkan hukum itu kita berdoa. Itu perempuan nak tak sebab ada doa yang diajar. Tapi doa yang diajar itu bukan sebahagian makna hukum itu. Jadi perempuan nak sambut doa ke anak, cucu, itu okey lah. Dengan syarat dia masih berada dalam lingkungan. Ya boleh ya? Okey, itu yang khusus. Okey, yang umum pula, yang umum ni, dia ada dua juga. Yang pertama, doa dengan makna minta. Yang kedua, kan doa-doa umum ni sama ada kita minta manfaat atau tolong mudarat, dua itulah. Kok ada lagi lain pada tu? Tak ada dah. Sama ada minta apa-apa yang memberi manfaat pada kita atau tolong sesuatu yang memudaratkan pada kita lah. Jadi yang ini ni puan-puan, dia ada kaedah umum dan dia ada kaedah khusus. Umumnya ada tiga. Ini umum lah. Yang pertama ialah puji Allah dan selawat Nabi. Ayat tu seeloknya bahasa Arab. Kan seeloknya bahasa Arab. Puji Allah. Allahumma anta rabbuna rabbus samawati wal ardh. Yang Nabi tu ajar. Betul lah. Seeloknya bahasa Arab. Tapi tak faham bahasa Arab. Melayu pun tak apa. Tapi yang eloknya bahasa Arab lah. Begitu kan. Untuk puji Allah dan juga selawat pada Nabi. Okey ya. Yang kedua, kita kena minta benda yang lebih besar dahulu daripada benda yang remeh. Jadi hierarki ataupun urutan benda besar ada tiga. Mula sekali nombor satu ialah redha. Reto iman benda-benda besar tu lah. Yang kedua syurga. Yang ketiga nikmat dunia. Jadi bila puan-puan berdoa, doa yang umum tu puan-puan tak selawat, tak puji tu, minta nak kaya, nak comel, orang ambil, tak boleh. Tahu pulak, lokan. Di urutannya mesti gitu dia kena puji Allah dulu, kena selawat kat Nabi, dan kedua-dua itu afdolnya dalam bersalawat. Jadi yang tu kuat, ulung lidah-lidah pun kena faham. Makanya sebab bahasanya gitu. Sebut dalam bahasa Arab. Lepas habis yang tu, yang nombor dua ni Melayu pun tak tahu dah. Tak perlu kalau puan-puan lebih suka Inggeris pun Inggeris lah. Kalau minat tamir pun tamir, tak mesti Arab dah. Sebab bila kita minta, dia minta kita sedar apa kita minta. Dan kalau puan-puan doa hafal orang Arab, doa tu untuk orang sakit pinggan. Tuan-tuan dia bilang, sakit jimat. Kalau ke mana ya? Dia faham, minta dia faham. Bapa tuan-tuan takut, Arab lebih baik kok. Puji Allah, ya betul. Sebab dalam Quran ada. Quran pun lah. Tapi bila minta,
Allah juga yang buat bahasa tu, tak buat apa. Saya lebih suka orang berdoa dalam bahasa Melayu bila minta. Dan beberapa ulama bersetuju begitu. Jika kalau kita boleh semua dalam bahasa Arab itu lagi baguslah. Sekarang bila di antara bahasa Arab tak faham dengan Melayu faham, baik Melayu faham. Dan daripada bahasa Arab. Ada seorang kawan saya nakal. Dialah bukan salah orang lain, salah dia. Dia jadi tu imam di satu kawasan dekat atas sikit pada Kelantik tu, dekat Timsah Selangor kat situ tu. Jadi kawan saya tu dia buat khatibah. Jadi dia lepas tu ketua UMNO Ampas ajak dia pergi semayang ajak. Dia pun pergilah. Dalam semayang ajak tu saya ada kat situ. Dia doa supaya UMNO mampu. Jadi ketua UMNO bahagian tu amin. Tapi dia cakap Arab. Kita tak ada minakah semua cermin. Dia kesian buat tu. Makan nasi rumah kawan tu. Tapi kena doa tu. Lepas sudah semayang, kita berkata entah lah, kak atau tak buat orang minta molek. Tapi ada orang macam tu. Tapi yang silap juga. Sebab kau nak suruh doa kau Arab ya. Sebab dia doa kau Melayu, oh dia tak boleh nak kata kita. Macam tu lelaki perempuan, nak perempuan tak henti bahasa Arab. Doa semayang tak henti tiap-tiap malam, dia minta nak beli ke seorang lelaki. Puan pun amin. Dia doa kau Arab. Allahumma taqabbal minna du'a ana alhamdulillah waj'al zawjatana zawjatan thaniyatan kita mengamalkan dia tu sebabnya perempuan tak reti apa dia doa. Jadi lebih baik sebelum dia sebut ya Allah ampunilah dosa ku, lindungilah keluarga ku, selamatkan. Maka faham lebih mudah kita faham. Jadi faham tu lebih penting daripada mengikut bahasa seperti burung kakak tua hanya sebut. Tapi yang atas tu tak apa kalau tak faham pun. Sebab dia memang Allah suka orang puji dia begitu. Lainlah kalau kita tak kerti langsung tu cerita lah. Tapi kalau boleh dan puji Allah dan selawatkan Nabi tu pastikan dia Arab tu. Lepas tu baru kita minta. Jadi bila kita minta pakai haraki inilah. Mula-mula minta iman, minta redha, minta itulah. Lepas pada itu minta syurga. Lepas minta syurga barulah minta yang mutiara tu. Itulah nak apa benda tak apalah. Barulah dia nampak kita ni cerdik sikit minta. Dari cerdik sikit orang panggil apa ada terdik. Ada apa yang terdik dia panggil yang ada jeluju yang tu. Macam kita makan pengadak ke lah orang ya. Dia ada buah susu-susu tu, dia tak boleh ditambil apa rum macam tu. Macam dia sikit. Dia ada cara. Dia tak boleh makan ambil kau. Maka sebab tu dia kata doa tu dia ada spesifikasi. Jadi bukan bermaksud angkat tangan dia ada tata susila dia. Bila patut tata susila tu maka barulah kita dipanggil. Itu yang ketiganya, syarat-syarat doa yang dibincangkan dalam ilmu apa panggil fiqh tu lah, makanan yang halal, doa, itu semua yang lain. Jadi lah semuanya perempuan, doa tu lebih kurang gitulah. Bila dia khusus, itu Nabi ajar. Yang ini Nabi tak ajar ilmu ni, dia biarkan pada kita, ikut kita lah. Bukan Nabi tahu, kita kecil mani, kita darah tinggi, kita buah pinggan, kita tahu. Maka dia biarkan umum. Apa kita nak minta, minta lah. Cuma tata caranya, itu mulakan puji Allah. Selawatkan Nabi. Bila minta sesuatu dengan Allah itu, utamakan yang besar. Kemudian lepas besar itu, kecil sikit dari akhirat. Lepas itu baru minta dunia. Ya, Nabi sebut, Fa'iza sa'altu fas'alil jannatil firdausil a'la. Bila meminta, minta sungguh-sungguhlah nak masuk jannatil firdaus. Jangan itu rasa impurity complex. Boleh kalau saya tak nak minta Firdaus ni alah tu tepi-tepi ngaku aku tak apa tu lah saya tak minta biar ada uduh tapi mana ngomong kan minta je lah yang curga tu tapi dia ada jadi so minta yang sana tu sebabnya kalau kita andaikan Allah kata aku nak kabur 10 pertama kan kita minta 20 jadi paling kurang selepas ada mana. Kalau dia kata ada 10 pelapa, kita letak orang hidup dulu. Kita jadi segar-gar, tapi masuk neraka. Orang-orang.
kan beda-beda kan. Jadi lebih baik utamakan yang lebih besar tu dulu daripada kita. Kalau dia kabur semua, alhamdulillah. Kalau dia kabur separuh pun dapat yang besar-besar tu. Jadi itu bila cakap bab doa. Jadi apa yang saya nak sebut, doa Nabi itu ada seni. Ya? Itu yang saya nak urai tu. Ada seni. Jadi kalau puan-puan nak tambah lah apa-apa, puan-puan kena faham situasi. Situasi ni elok kalau kita doa. Misalnya, bila kita pergi kenduri tahlil, kan? Kita doa pada kawan kita ataupun arwah suami, arwah suami kawan kita. Takkan nak cerita pasal ayuh, kan? Takkan nak cerita pasal ilah. Takkan cerita doa yang sesuai yang minta. Ya Allah, rahmatilah dia, terimalah rohnya, begitu tinggallah anak-anaknya yang soleh. Itu yang sesuai. Kita takkan sebut harta. Sebab benda tu sensitif. Tapi bila kenduri kahwin, jangan cerita, ya Allah, berkatilah anaknya dalam kubur. Kubur apa ni nikah ni? Jadi, ada benda yang patut minta kat situ, kita minta kat situ. Kita pergi orang tahnik, apa panggil tahnik. Baru dapat cucu tu kan? Cerita lain pula. Pergi kenduri kerana bersyukuran, dapat projek. Betul tak? Tu cerita lain pula. Cerita. Jadi, dia ada tempat tu, ada sesuai yang begitu. Jadi kalau puan nak tambah pun tambah yang sesuai tadilah. Jangan duduk apa satu doa semua tempat pun doa tu. Siap. Jadi bila puan buat benda tu dia panggil tak berapa. Tak berapa sendirilah ya. Doa juga tapi doa tu tak berapa ya. Ya. Okey, itu bicara kita tentang doa. Apa panggil tentang ni lah. Okey, saya rasa setakat itu dulu pasal doa. Kita pergi pada respon pasal semayang. Ya. Okey. Semayang ni, puan-puan, bila sebut masa berdiri tu ya, berdiri itu memang rukun. Rukun kita semayang tu ialah qiyam. Maksudnya, tapi bila dia sebut berdiri, maka dia ada satu klausa dia sebut berdiri bagi yang mampu. Jadi sekarang yang berlaku khilaf ialah mengukur kemampuan tu ya. Mengukur kemampuan. Jadi yang hilang, tidak ada ulama. Pertama sekali masa ada semayang ni, pertama sekali semayang yang wajib berdiri ialah semayang fardu. Semayang sunnah tak berlaku ya. Sebab semayang sunnah boleh berdiri. Tak ada masalah. Dalilnya Nabi semayang sunnah masa dia naik unta. Masa tu dia sehat. Dia duduk atas unta, dia tidak patut berdiri. Jadi semayang sunnah tak berbangkit. Jadi kalau perempuan nak semayang sunnah duduk atas kerusi apa semua tu dibolehkan kerana dia semayang sunnah. Sekarang berbangkit pada semayang fardu. Jadi bila kita cakap pasal semayang fardu, tidak ada ulama menafikan bahawa qiyam itu wajib ataupun rukun semayang ialah berdiri. Okey, cuma khilaf di sana ialah boleh tak duduk jika tak mampu. Maka mengkadarkan darurat itu ialah yang khilaf. Ada ulama yang begitu keras sedikit dengan mengatakan yang dimaksudkan tak mampu tu sehingga tak mampu berdiri. Tak mampu berdiri, dia jelebek orang patah pinggan. Baru boleh duduk. Selagi boleh berdiri, maka kena berdiri. Itu satu pandangan lah. Satu pandangan lagi mengatakan, dia tak boleh berdiri dengan betul. Maka dia boleh duduk. Dia tinggi juga, tapi dia macam dia nak tumbang. Misalnya, gitu. Kita sakit gigi. Boleh di. Tapi dia tak jadi semayang. Dia tak sakit. Dia tinggi lah, tapi dia tak semayang. Dia duduk. Apa panggil tak sakit? Macam orang nak kecil. Orang kecil kan? Oh. Jadi kita tanya lagi, dia semayang kok dia teknis? Fizikally dia nampak macam semayang, tapi hakikatnya dia teknis. Jadi saya lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan dia kena berdiri. Jika dia berdiri tadi, dia boleh berdiri dengan sempurna. Maka dia kena berdiri lah. Tapi jika dia berdiri tapi pendirian itu tidak sempurna, jika dia duduk, dia lebih sempurna. Maka duduklah.
Saya kata kalau kita tahan sakit, tapi kalau kita duduk tu, kita rasa lega, semaya, boleh fokus. Maka baik, sebab yang fokus itu lebih utama tu. Tapi bukan kita duduk saja-saja nak duduk, bukan. Kita itu je yang membezakan antara benda tadi. Sama ada, lepas tu, bila kita nak rokok, nak apa benda, hati Nabi ada hati sebut. Nabi tadi, bila dia duduk, maka dia rokok pun duduk. Maksudnya, dia buat apa? Jadi khilaf di kalangan ada ustaz kata nak rokok kena diri pula. Itu khilaf yang pada pandangan dia itu begitu. Tapi ianya semua tidak menjadikan kita tadi keluar daripada semayang yang sepatutnya. Sebab kita punya masalah sekarang kepada thinking ya. Orang dulu dia punya ketahanan tak sama dengan orang sekarang. Tak sama dengan orang sekarang. Lepas tu pula kita tengok apa yang ada sekarang lebih memudahkan. Sebab kalau zaman dulu kursi tu ada tapi dia kena tolok, kena balik berat. Sekarang kursi tu ringan. Jadi ada ustaz tu kata, kita tengok dia bawa kursi boleh, dia kursi tu ringan. Dia bukan bawa kursi batu. Oh gitu, kursi ringan memang boleh bawa. Bukan kursi yang nama apa? Goldman kalau benda pergi mancing tu kan. Ringan dia tu, tapi dia kuat duduk. Jadi sebenarnya pada saya benda tu tak adalah masalah besar sangat. Asalkan kita faham bahawa kita tidak duduk kerana malas. Jadi kita tidak kata dengar-dengar sikit kita boleh betul. Kita memang tak boleh berdiri. Cuma ada orang kata ukuran tak boleh berdiri itu ialah selagi mana kalau berdiri tak lepoh kena berdiri. Itu satu ukuran. Ukuran kedua mengatakan dia tetap kena berdiri. Jika dia berdiri tadi pendiriannya itu tidak sempurna solatnya, maka dinasihatkan duduk. Misalnya orang tu dia tak sakit pinggir atau apa tapi pendek. Bila kita nak semayang dia pendek. Dan bila kita duduk tu rasa duduk sikit selesa kita pun semayang. Lepas semayang tak assalamualaikum hilang. Dan tak kira lah saya kata, tapi benda sungguh pun bukan kita buat-buat pun buat. Jadi sebab itu pada saya, fekom ni kita tak boleh nak nilai orang. Yang penting kita beritahukan dia. Sebab sakit orang ni tak sama dengan sakit kita. Kita tak boleh nak kata, enek, nyabar, aku boleh buat. Tak betul. Dulu saya pakai ilmu lagu tu lah. Saya kira bila saya boleh buat, orang lain boleh buat lah. Tak begitu. Ustaz, ya. kalau sakit kaki dia tak boleh. Apa dia? Sakit kaki dia tak boleh. Dia tak kira lah si kaki, kau pinggir, kau lutut. Kita kira pertama je lagi berdiri, lepas duduk boleh kan? Tak payah berdiri. Dia tak boleh berdiri. Apa nak berdiri? Dia tak boleh berdiri. Tapi kata tak berdiri. Siapa yang kat akak takbir nak berdiri? Duduk. Tak ada kau yang kat akak takbir nak berdiri. Apa dia? Nanti kita mari pelak nanti abu buat further study. Abu cari siapa kata berdiri, siapa kata bahawa clear kan. Tapi setakat yang abu duk mengaji, abu nak kata dekat tak belajar lagi bahawa diri nak kata takbir kena berdiri. Yang kata takbir kena berdiri bagi orang apa boleh berdiri. Dah orang tak boleh berdiri nak berdiri. Misalnya orang tu direpek itu. Tak kena angkat takbir. Oh, tu yang orang kaki patok dua-dua tekan-kan, tekan-kan dia. Dan tetap dia nak bangun juga. Ustaz, yang berdiri ni dah clear. Masalahnya rukuk tu, rukuk dan sujud. Dia boleh berdiri dan boleh rukuk. Tapi ada setengah ustaz kata, tak usah rukuk macam orang biasa. Lepas itu dia duduk di kursi tu, kemudian rukuk dan sujud di kursi. Dia sekarang gini, sakit orang ni tak sama. Ada orang, dia tak boleh berdiri langsung. Betul kan? Kalau dia berjalan boleh. Sebab berjalan ni dia tak fokus. Jangan kita kata tu jalan boleh tu. Sebab berjalan kita kabak dinding. Betul kan? Jalan boleh.
Dia tahu lagi gitu kan? Jadi jangan kata, ada tu saya dengan Ustaz Tujuan. Bila dia kata boleh berjalan, maka boleh berdiri. Tak ada kaitan dengan tu. Ada orang boleh berjalan, tapi tak boleh berdiri. Sebab berdiri, kita meletakkan semua beban tubuh pada kaki. Bila kita berjalan, kita tak letak beban tubuh pada kaki, kita pegang tangan. Maksudnya 50% beban tubuh diletakkan pada tangan. Ataupun kita tungkap pada tungkap tu. Jadi tak semesti orang boleh berjalan, maka dia boleh berdiri. Tak semesti, tapi bila orang boleh berdiri, maka dia boleh berjalan. Jadi bolehlah rukuk macam biasa. Nanti dulu. Jadi bila kita kata gitu, kita kena ingat bahawa sakit orang tak sama. Jadi bila kita sakit orang tak sama, kita hanya perlu beritahu, jika kamu berada dalam situasi ini, maka inilah caranya. Jangan kamu maidinkan semua. Maidin itu maksudnya generikkan semua. Maidinkan borong. Borong itu maksudnya tak bolehlah kamu maidinkan semua. Maksudnya, maidinkan pusing. Borong itu kan generikkan harga buka. Jadi tak tahu ni harga buka begitu. Sebab bukan semua orang buka begitu. Orang berbeza dari satu benda dengan satu benda. Jadi kita sebut, jika kamu boleh berdiri seketika tapi tak boleh berdiri lama, maka akak tak boleh berdiri lah. Kan sebab kamu boleh berdiri sekejap je, bila dah rasa tak tahan tu duduk. Betul. Tapi bukan semua orang macam tu. Bila kamu langsung tak boleh berdiri, maka tak payahlah berdiri, duduk. Sebab dia boleh berdiri sekejap, tak boleh berdiri lama. Saya tak boleh berdiri langsung. Jadi bila saya tak boleh berdiri langsung, maka saya tak boleh, tak payah berdiri. Dia tak boleh begitu. Jadi bagi yang boleh berdiri sekejap ni, bila dia nak rokok, dia boleh dah bangun rokok tu. Sebab ada orang rokok tak apa, lipat lutut tak boleh. Ya kan? Dia rokok boleh lagi sebab rokok tu pinggan. Lipat tu nak main. Main tu. So, sebab tu kadang-kadang kita bangun benar tu iman Ferrari tu kan. Iman Ferrari sebab kalau kita naik tu walau tu ni amin lho. Kita bangun nak stabil dia. Rokok dah pulak. Aduh rokok. Ada bawa tu iman muda dia laju sangat. Kita kata tua pun selur kat sini. Tua belakang dia. Jadi bermaksud apa? Saya rasa kalau kita hanya sebut satu contoh untuk digenerikan pada semua orang, itu tak adil pada orang yang sakit itu. Maka sebab itu kena buat type orang. Jadi sekarang, tak ada masalah mana pun. Cuma ustaz tu dia tak ada tiga lain untuk buat tubuh benda-benda orang melakukan orang. Benda tu begitu. Sebab cerita pasal semayang kat duduk ni bukan cerita di Malaysia. Di negara lain pun orang tengok, tokoh orang lain jahit. Kita seorang yang terpaling. Jadi benda macam tu masih boleh dibincang. Tapi kalau orang itu saja duduk dengan malas, rasa tak betul lah. Sebab dia mampu berdiri, dia tak berdiri. Itu pun juga macam kita sebut tadi, berkisar pada sembahyang fardu sahaja. Pada sembahyang sunnah, kalau perempuan berdiri fardu boleh, tak berapa kuat. Yang sunnah, duduk je lah. Lepas tu satu lagi, puan jangan ingat orang sembahyang duduk kurang pahalanya dari orang sembahyang. Oh tak ada pula mengenal kan? Tak ada, dia pula dia jadi pegawai asing Tuhan. Dia pula jadi pegawai tak asing. Mana ada pegawai tak asing begitu? Mungkin orang yang duduk tu pahala lebih besar daripada orang diri, tak tahu. Sebab orang duduk tu sakit pun mari lagi. Tak betul. Okey, kalau dia tak terdapat separuh, puan baca hadis ni kat Ustaz tu. Nabi kata man qara al-Quran wa taqta. Siapa baca Quran dan kokak-kokak. Kokak-kokak tu kan tak sempurna lah. Mereka ada kokak-kokak macam kabaretan masuk air tu. Nabi kata dua mahal. Dua kan? Sebab pertama dia baca, yang kedua dia susah pun dia baca juga. Jadi kita pakai cara fikir yang tu, kita terap dekat yang ni. Orang semayang duduk, dua pahala. Satu pahala orang di masjid yang semayang, yang kedua tembing. Tembing itu berapa? Uzur, tembing itu maksudnya oh. Maksudnya, fakir pun uzur. Sama
lah dengan konsep makro Al-Quran yang watak tak tanah. Saya tak setuju kata tulis patuh sebab dia bukan duduk kerana malas. Sebab kita tahu duduk kerana malas tak sah. Tak sah saya duduk kerana malas. Kerana yang diizinkan duduk ialah darurat sakit. Itu je dia kaya hilangnya ialah kadar darurat itu. Memang misalnya kita kata pasal bermain benda, misalnya kita duduk kat luar negara tu, kita pergi makan makanan yang di kedai orang yang pergi, kita pun dilema juga. Makan kedai Kristian haram, makan kedai Yahudi halal, tapi haram juga sebab Yahudi. Sebab kedai tu akan menyumbang untuk bunuh orang Palestin. Jadi sebenarnya bapa, duduk akhir zaman ni lebih kompleks daripada itu zaman dulu. Zaman dulu senang, sekarang complicatednya lah. Jadi bila kita di dalam keadaan complicated, janganlah kita menghukum cepat sangat. Orang ni kan saya lah berfikir macam tu. Jadi bila kita cerita pak semayang duduk semayang apa ni, saya tengok ustaz-ustaz yang cerdik-cerdik tak pernah bangkit tu isu tu. Sebab isu tu isu yang kita rasa dilalui oleh orang. Dan biasanya mak cakap tu dia muda lagi, dia tak berasa. Cuba bagi dia sakit duduk sekali ni. Sakit lutut ni sakit ke orang-orang kan? Baru 40 lebih ni pikul anak. Anak Amor, nombor 3 tu overweight. Haa, berasa tuyuh aja tu kot Amor lah. Naik pula. Kata ini baru 40 lebih kalau dia duduk. Ini mesti berasa. Jadi bermaksud, mereka pastikan mereka duduk itu bukan kerana malas. Mereka duduk kerana tak mampu berdiri. Jadi bila mereka tak mampu berdiri, kita beritahu. Macam tadi lah, ada dua dan tak mampu berdiri. Satu, tak mampu berdiri langsung dengan tak mampu berdiri lama. Jadi kalau yang tak mampu berdiri langsung, semua acara dia semasa kiam sampai salam tu duduk. Dan dia tak mampu berdiri langsung. Tapi kalau dia mampu berdiri seketika, dia hendaklah berdiri seketika yang dia mampu. Saya sekarang dia mengajar gitu, tak ada terkejut sangat. Ya, dia cakap gitu, kita pun, gitu. Ini tosoh semaya sudah tak boleh bangun, kalau bangun bergantung ke orang. Nak telah orang. Ada saya dengar ada video, dua tiga video forward kat saya. Kalau duduk pun perlu bergantung ke pahali pun kena. Kenapa ada orang bergantung tali sekarang? Jadi, benar tu yang papan Nabi itu dia rahmatan lil alam. Jadi bila kita hadapi satu masalah di mana dalam mazhab kita tak ada disebut benda tu, apa salahnya kita meninjau di mazhab lain? Kerana mungkin mazhab lain ada jawapan yang munasabah tentang kes. Jadi kita masih bermazhab Syafi'i, tapi mazhab itu menyelesaikan masalah yang mendatang. Macam kita tawaf lah. Kalau kita kekal dengan mazhab Syafi'i, pakai tak habis tawaf ifadah tu. Ini ada masuk tangan, kalau ada orang picuk. Gitu kan? Tapi dah benda tadi betul-betul perlu penyelesaian. Itu yang dipinjam pandangan masyarakat lain. Tapi selesai lah awal tadi. Tak tu dia menyelesaikan masalah, bukan dia buat masalah. Assalamualaikum. Oh, maaf.